last 10. But ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be sebelum berbayar memang dua kali lipat banyaknya. Dan saya kira yang kita mesti buat adalah segera membenahi kekurangan-kekurangannya. Insya Allah tahun depan kita bikin yang kedua. Insya Allah ini 16 negara yang partisipasi, kita berharap bisa lebih, termasuk insya Allah mudah-mudahan ada artis-artis yang internasional bisa juga partisipasi. Iya. Kemungkinan apakah tahun depan ada orang-orang lain dari delegasi yang menampilkan? Iya. Dulu pernah ada DJ dari Perancis, pernah ada penyanyi dari Jepang, ada penyanyi dari Amerika. Nah, kita berharap ini lebih beragam lagi karena saya kira pengaruh COVID masih terasa di dunia. Tapi saya kira tahun depan insya Allah bisa lebih kolaboratif lagi dari berbagai negara. Ya, karena pilkada itu 2 November. Kalau pilpres sama pileg kan selesai. Nah, kalau saya dengar ini informasi, kemungkinan ada memajukan sekitar September, sehingga supaya tidak bersinggungan dengan agenda politik, saya kira bulan 7 adalah bulan yang baik. Ini mungkin ada pilihan di background dari kira-kira rancang-rancang apa lagi? Tahun depan saya kira tetap simbolisasi finisi, karena itu merupakan bagian daripada harga diri Bugis Makassar. Tapi tentunya menunya kita akan tata lagi yang lebih baik lagi, jadi lebih menarik lagi. Jadi kita lagi cari hal-hal yang lebih fresh ya. Tapi selalu F8, apa yang paling inti dari F8? Selalu ada yang baru, selalu ada ide baru, selalu ada yang menarik di F8. Sehingga kita mulai berdiskusi dengan banyak orang, kemudian kita menyesuaikan dengan tren dunia saat ini, dan kita minta semua pihak, terutama anak-anak muda, bisa dilihat. Anak-anak muda kita yang di pembukaan itu hampir semua milenial dan Gen Z. Di penutupan lebih naik lagi, maksudnya lebih orang-orang yang lebih dewasa yang tampil. Dan saya kira inilah sesungguhnya sebuah festival, melibatkan semua pihak. Ada disabilitas, ada anak-anak, ada anak muda, ada organisasi daerah, hadir semua di sini. Ada daerah yang kita lihat tadi bagaimana Boni menampilkan pagelaran budayanya. Dan masih banyak kekayaan yang belum tergali. Dan insya Allah dalam setahun ini kita akan menggali itu dan menampilkan di pameran. Iya, saya kira kita berharap partisipasi lebih banyak tahun depan dan ragam lebih banyak lagi. India dengan tariannya kan kemarin, kemudian Australia dengan filmnya, Belgium dengan filmnya, Portugal dengan filmnya, dan semua film-film saya nonton, film Australia sangat menginspirasi. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari cerita-cerita. Sehingga saya kira bukan hanya festivalnya, tapi manfaat dari festival ini memberikan kita banyak pelajaran tentang bagaimana negara-negara melihat
kepahlawanan nasionalnya mereka. Bagaimana kita menyajikan eksplorasi kebudayaan daerah kita yang luar biasa. Coba kita lihat, satu panggung kita dengan ASEAN, tidak ada bedanya. Kita sudah betul-betul setara dengan ASEAN. Nah, teman-teman APPM, para perancang mode Makassar, kita lihat, bagus sekali. Saya kira ini sebuah tujuan F8 adalah bagaimana membuat hal-hal lokal menjadi mengglobal di panggung F8. Untuk itu, apakah ada juga talent-talent dari Makassar? Iya, saya kira seperti itu. Karena memang kami biasanya semua yang partisipasi ini, kita juga partisipasi di tempatnya. Ya, sehingga kita juga ada diplomasi secara nasional dan diplomasi secara negara. Oke, terima kasih.